solihin ini tidak bisa sempurna kalau tidak disertai mengistiqomahkan, mendawakan lima perkara. Jadi waliku iso tidak dikuasani orang solihin, tapi salah kritik harus terbiasa ngamani perkara lima ini. Siji al-awalu hadul basar angkulima yudamu, yaitu memejamkan penglihatan dari perkara yang dilarang oleh syariat. Bismillahirrahmanirrahim, sekiranya syariat melarang, itu baca dosa di sawah. Contoh, saking kata hati Allah pemenang di balong bulan Ramadan tujuh manggolo dengan orang sengaja dolanan HP seolah gambar sing buka ngawat dan orang anak itu ngawat di antara yang kucil itu maka dengkul. Jadi orang anak ini kayak nyawang kudri uang kodolanan ini dure dengkule kukule uang kodolanan ini itu tetap halal. Maka kalau itu ngawat meskipun saya nyawang loh anak-anak ini seumpama sholat senanggono udele teko dengkulis ketutupan ini sah-sah baik tapi nanggono gak boleh sopan satu karena nanggono itu orang nanggang memandang ngawrati wong wedok itu hukumnya haram kecuali ngawratnya suami istri atau mahramnya. Jadi nyawang rambuté wong wedok niku sing dosa sing nyawang lan wong sing buka awaké dhewe. Ana pemajane kan awaké kasedhé iku kejawen nang pacaran epe-epe. Sampeyan iki nek gak ben obat nek diturut bagaimana Imam Hanifah, Imam Syafi'i lan Mas Yo. Al-awal hotil basa angkulima yudamu san'an. Jadi memejamkannya maksudnya hati ini tawa meripati ngedoi nyawang barang sinti larang syariat. Jadi wong tukaran malah di bing dari tukaran pisan. Ada wong rumpi melu-melu pisan itu termasuk kan orang memejamkan penglihatan. Jadi dosa yang paling banyak itu yang paling kata kalau dia mesti gue dan gue kata-kata ya melihat auratnya orang lain. Wong sing nyawang ngawrat itu namun badan dosa lek sing disawang ngawrat itu jadi itu badan apa-apa tapi lek nyawang ngawrat wong liya wasani utawi kabeh pindhone wong lanang nyawang barange wong lanang kancane iku hukume haram. Wae kancane wis duwe malah nyawang yo ora. Iso nanggone ya dosa jenenge haram iki perkara sing dilakoni lamun dilakoni kala wau wong nanggone haram kala oleh dosa ditinggal oleh ini pun jendengan wis ganjarannya luar biasa iso ngebur dosa benang-benang tau ini orang anak santri sopo dilarang pernah ngaji nah orang-orang wedo itu terus ini orang wedo melangku nama depannya dilarang rambutnya ketono gak rata rapi dan lain sebagainya yang jalan kalau orang saya ucap ini iku wis iso munggahne derajate tiyang jaler kala wau tur iso ngrasakne bakane iso ngrasakne nikmate iman. Mergo napa yang menghindar karo Gusti Allah. Ali sanya jaler biasa memandang rambutnya perempuan lain, manusia rambut kuwe lho nang jenenge saiki lek-lek rambut. Gitu. Dewa
sok rambut, rambut itu banyak sih biasa. Kuku terlalu tinggi, rambut nembak, macam itu. Itu sentosa, sentosa, sentosa yang ada senawan, sen ngongkon, sen ngene kegiatan, persen terlebih. Wasani hibdul lisan ani hibati wal kadibi wal nami mawal yamis wal yamin al-gomus. Yang kedua, orang tersebut bisa mempunyai derajat kuasanya khawas, orang yang dipilih Allah. Syaratnya hibdul lisan, menjaga lisan. Dan ini kata menjaga lisan itu sulitnya luar biasa. Ini menghibati saking ngerasani itu menggunjing, membicarakan orang lain. Meskipun yang dibicarakan itu benar, tapi apabila yang mendengarkan itu sakit hati, itu namanya ngerasani. Ada orang kan yang ngerti yang ngomong, ibu pak, jangan ngerasani tunggu. Bapaknya ngomong, tidak merasani tombol, itu kita omongnya tenangan. Nah, si dia omongnya tenangan kalau wawu sing akibatnya namun tiang kalau wawu sing dirasani lolo hati, ini gunanya riba. Tapi apabila yang dibicarakan itu tidak sebenarnya yang terjadi itu sebuah kebohongan, ini gunanya fitnah. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya, lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab fitnah bisa membunuh karakter seseorang, bahkan beribu-ribu orang. Tapi pembunuhan cuma satu karakter orang yang dibunuh. Bahkan itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Walaikimiran buruh. Jadi orang tersebut bisa mencapai derajat kuasanya orang yang dipilih Allah. Lesan harus terjaga dari sifat kadhib. Kadhib ini berbohong demi kebaikan, tapi dalam keadaan tidak darurat itu ya sajane badan angsa. Dengan semerta jadi tangkai-tangkai Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim ini berbohongnya jadi kebaikan. Di kalau semakan atau wong-wong kau di pojo nyembah berdolo, wes nyembah berdolo, akhirnya Nabi Ibrahim murid-murid berdolo sekitar angun-angun pojo nanggur di dipercaya Nabi. Bahwa jadi ditukuli enak sih itu rana siji yaitu berdoa singkau di diri berdoa singkau di diri ini jumpanya kali Nabi Ibrahim tiba ikmantul jadi berdoa singkau di diri disukai ikmantul wawang murid-murid ini jelasnya Ibrahim maka Nabi Ibrahim cekal dihantiri Ibrahim awak mampu menjadi merusak patung-patung yang masih disebagi menang berarti ya masih nanggut Tuhan sekaligus penyebab berdara kekuasaannya itu hampir seluruh bumi itu nanggut berarti di nanggut berarti jauh Israel sepenang menguasai Indonesia masalahnya ya bumi di orang Islam, si menguasai dunia, Nabi Sulaiman ambil raja di Gurnet, kontaknya di Loro Namrud. Dan sama-sama di Permaten Nabi Ibrahim jawab mau si mencari lo, si mau beli yo, ini patung si gede-gede. Si gede-gede kan gak patung, ini mau beli sekiri-kiri sekitar yang beli. Namrud sakbola ini mahal pati, gode-gode, kue, itu Ibrahim, maupun yang
lho patung sing kok gawe pancul iki ndek iso ngomong soalan iki kok ngomong karo patung mah tapi lek jawab yo ngerti lek patung kuwi lek kudanan yo kudanan yo ora iso ngomong nek nek nyedek yo ajur tapi nyapa kok sembah-sembah. Kalau ngajar aju argumen ini nampet ini kamar akhirnya tidak terima nampet ini akhirnya mengkonsakan prajurit supaya Nabi Ibrahim ini dibenggakan. Kalau kejadian saya ngajar ini ku begini ku Nabi Ibrahim ini kalau Rasulullah itu wonten ing besok dina kiamat sak sampeyan pun dipuntangaken wonten para masyar. Rasulullah mari dhisik-dhisik ditangeni. Tapi manusia itu sami grudu-grudu dadi termasuk kula panjenengan. Mari nanti aja wae. Niku sepasane bingung. Tangi judul-judul ada sih keringat satu desa, ada sih kaki sebutin, seorang kenal bapak ibu nanti rutina pengajian di Orno, sangkan suwine nanti lahir kepanasan, manusia kaki sepakat jaluk jenenge syafaat, kaki Orno tenang. Kalau mungkin yang bertanya masuk panggil lebih, ini mungkin
Jadi itu berujuk mulai Nabi Ibrahim. Mangke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, dengan persembahan keadaan yang menyesalkan peniki sami jujulai wis luar biasa, bingungnya luar biasa. Orang bingung kalau jaman saingan, mau bingungnya kalau saingan mikirnya utang. Jadi wis luar, engkau selamat kalau cilokok, tapi lho termasuk panjenengan kabeh. Jumlah miliaran manungsa sowan dengan sane kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan sunatan Gusti Allah supados manungsa menika enggal pun paningi pengadilan kejelasan boten terus di tengkorong masyar. Nabi Ibrahim matur, manungsa aku dibagi yo sibuk mikirnya awak dhewe, aku bingung kok iso selamat apa cilaka. Sebab aku biyen pernah ngapusi ana dunya, niatku ngapusi krana Allah sajane tapi aku bingung oleh jawab iku ben ora kleru piye. Yaiku rikala ngapusi sewau patung bakal sing meceni patung iki patung sing gedhe. Jawabe piye? Nabi Ibrahim ngene namlut apa mungkin mau patung gak iso apa-apa sudah tadi sembah. Pitane sing ngajeni iki ali Nabi Ibrahim aku dina iki ora iso nulungi sampean. Wis sampean saiki budal nang Nabi Musa. Wes menungso kuwat niki badane sing sandalan badane sing suara kabeh telanjang iku kadane kula jenengan beti kok ya Gusti Tuhan ati kudu persiapan menangan gak iki bertahun-tahun beribu-ribu tahun badan suara badan nempel sing panganan badan sini mau panas mentah-mentah maka diterangnya sampai ke panggilan matahari itu dule tinggi nih sakilan jadi panasnya kan jadi tinggi itu terus gosong yang gak tau karena si makannya satu orang dulu lajen ke beriku panggil Nabi Musa. Ya Musa kalimullah dengan suruh dengan Gusti Allah supados manungsa sandunya ini enggak ada pengantin ini. Nabi Musa matur, aku bapak sulit salah ya itu tujuan umbilo kamu tak belani aku tidak sengaja ngantung kong bintiak malam mati aku ini aku menjadi pitakot singurku ya aku kiri sudah sanggup aku menjadi itu dong sampai ya. Wis jajal mawon nang Nabi Isa. Akhire wong kuwi kudu mule wong jamané Nabi Adam, tumeka jamané Nabi Muhammad. Ana sebagian pendapat itu langsung suwana nang sampeyan Nabi Isa. Supados nyuwun syafaat. Nabi Isa nyuwun aku dilagi bingung tur bingung kok. Sepulangnya aku reso nyamati sampean kalau dina iki aku gak menjawab kau ku istamongi supaya aku itu lagi arani anaknya pangeran gua mau pertolongan jari nyambi anaknya pangeran yang ngomong aku itu anaknya binti Maria wes aku yang mau isip saya ketika sampai ngomong-ngomong ngesannya kaya Nabi manungsa berbuatan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir sedangkan sopan untuk ngasane tadi Nabi Muhammad mulai jinten itu loh Nabi Muhammad akhirnya sujud sinang merupakan Nabi Muhammad di pemaskani gadar namanya Syafa'atul Abdul jadi Nabi Muhammad sujud untuk ngasane Allah ya Allah mungkin kami nabutusi